Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I ask for forgiveness, or myself. Hey, Mr. Bully, what'd you think when you pushed me out of my own head where everything made sense? Breathing in the lies that keep me open from the truth that keeps me holding on. Holding on to your lies. Where do you think you'll find me when you destroy what is inside me? Salam Satu Hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai, pecinta, penghobi, serta pecandu bonsai, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik, sehat, tidak kekurangan suatu apapun, serta masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bonsai, bonsai Wabuyut pada kesempatan video kali ini hanya sekedar akan menampilkan sebuah bonsai pacar laut. Dan akhir-akhir ini saya sangat suka di antara bonsai-bonsai yang lain dengan sebuah bonsai pacar laut. Di samping itu, bahwa pacar laut ini sangat membuat tarik perhatian buat pebuyut ya. Artinya dari segi pengakaran, baik batangnya, baik cabangnya, dan lain sebagainya, membuat saya tertarik. Namun jujur saja, karena saya sebagai pemula, di antara empat kriteria ini saya juga belum mengkonsep. Terus bagaimana sih cara mengkonsepnya? Untuk itu saya juga mau bertanya-tanya sama sahabat bonsai yang sudah senior, karena saya masih pemula. Jadi tolong berikanlah komentar supaya bisa mengkonsep dari sebuah bonsai pacar laut. Oke, kita simak satu persatu di antara bonsai Wabuyut ini. Nah, inilah empat kriteria
ataupun 4 model yang sudah ada di kami, namun tadi belum terkonsep. Jadi tolong berikan komentar buat saya agar saya bisa mengkonsep dari semua bonsai pacar laut ini. Untuk itu saya harap sekali buat saudara-saudara kita memberikan pelajaran buat bonsai babuyut agar lebih baik dan berkembang. Untuk itu saya nantikan komen-komen saudara-saudara kita, dan sekaligus babuyut mohon undur diri. Barangkali pemaparan ataupun bonsai babuyut ini kurang berkenan atau kurang baik, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya mohon undur diri, berjumpa kembali pada kesempatan video berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.